ini bisa, oh iya nih, enggak, ini enggak kayak gini ya. Ini enggak dianjurkan untuk masukin sinianya ke dalam mulut dragonnya ya. Oke. Halo, balik lagi bersama kami di Abang Lego. Kemarin kita udah ngerakit Lego yang Critter ya, sudah selesai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan rakit Lego non-Critter, yaitu yang udah lumayan lama kita ngerakit ya ini ya, kira-kira. Nah, Lego yang akan dirakit adalah Lego Ninjago. Kemarin kita sebelumnya udah pernah rakit Ninjago dua kali ya. Yang pertama itu ada Zane McEvo, yang kedua ada itu apa, Jet Thunderbird ya. Dan yang sekarang adalah Water Dragon Evo ya, Lego nomor 71800. Nah, Lego ini tentu saja Ninjago itu bagus banget ya, keren banget pokoknya. Di sini kita dapat 3 ya, ada Nia, Lloyd, sama Bonguard. Kalau sebelumnya kita dapat yang Cobra ekstranya ya. Kalau yang satu lagi tuh kayaknya nggak ada ekstra ya orangnya ya. Oke, ini seperti biasa kalau dijadiin Evo itu ada tambahan gold plate-nya warna emas ya. Kalau yang sebelum tanpa Evo dia hanya biru biasa. Oke, ini keren banget sih dapat orangnya 3 ya. Nah, ini yang sebelumnya ya. Ini yang Jace Lightning Evo. Dia kayak bentuknya jet, sama yang Zen Power Up McEvo. Nah, ini yang mecha ya bentuknya ya. Nah, ini adalah Ninjago yang ketiga berarti. Kita ngerakit Ninjago yang ketiga nih ya. Oke, kita lihat isinya apa aja. Oh, berarti masih sama ya. Kita pakai urutan plastik. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Oke, kosong ya. Berarti ini kita nanti nggak perlu pisahin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita buka plastik berurutan sesuai dengan nomor yang tersedia. Oh, ini ada plastik yang nggak ada nomornya ya. Tapi pasti nanti dikasih tahu sih di instruction booknya plastik tersebut dibuka kapan. Oke, ini kita lihat instruction booknya seperti ini ya. Oke, yang pertama, kedua, ketiga. Biasanya ketiga itu hanya pasang versi McEvo-nya aja ya. Jadi kayak gold, nambahin gold plate dan atribut-atribut lainnya ya. Oke. Oke, nomor 1. Berarti kita langsung buka aja plastik pertama ya. Oke. Di dalam plastik pertama ada sub plastik lagi ya, plastik kecil lagi. Biasanya ini isinya parts-parts kecil nih ya. Nanti kita buka juga. Oke, ini yang parts ini ya. Begini ya untuk plastik pertama ya. Kalau yang aku lihat dari instruction book sih, dia plastik pertama itu naga tanpa kaki ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah kita bikin si Nia-nya dulu ya. Yang pertama Nia-nya ini kita lihat di sini face-nya ada dua. Dia jadi bisa di-swap ya depan belakang. Ini artinya full face di bagian belakang tuh ketutupan. Biasa untuk tipe-tipe Lego yang bagian belakangnya ketutup itu face-nya biasanya ada dua.
Oke. Ini kita butuh harnessnya ya. Ini sejenis harness kalau nggak salah namanya ya. Oke, dia lalu ditutup sama ini. Ini face kita bisa langsung pilih ya. Mau face yang serius atau yang biasa senyum. Ini berarti secara nggak langsung dia nggak dapet rambut ya. Karena langsung helm dipakai. Oke, untuk pedangnya udah langsung gold ya. Biasanya gold itu atributnya Evo, tapi dia langsung pakai di sini. Oke, nianya udah jadi, berarti kita langsung bikin nextnya nih ya. Nah, kita langsung bikin water dragonnya ya. Karena bentuk water dragon ini bukan yang biasa ya, hitungannya apa ya, unik. Jadi aku belum tahu ini kita mulainya dari mana. Kemungkinan sih ini mulainya dari base ya. Oke. Lalu yang ini ya, bulat besar ini. Oke, kayaknya ini benar-benar base-nya ya. Kalau dugaanku yang abu-abu ini nanti untuk engsel dari kepalanya nih. Oke. Next ini yang biru transparan ya. Di sini. Wih. Oke. Ini next kita pasang di sini ya. Kanan kiri. Oops. Oke, next ini warna pink beda sendiri dia ya. Kalau di sebelum-sebelumnya warna pink ini aku pernah nemuin yang di bagian Lego Store ya. Dia adalah buat jadi lidahnya ya. Tapi kalau di sini untuk apa ya warna pink ya?
Nanti kita coba lihat aja ya. Atau malah ini bagian depan justru ya. Apa aku yang salah ya? Udahlah, kita lihat aja deh hasil jadinya ya. Jangan-jangan asumsi selama ini terbalik. Oke, bagian sini ya. Oke, ini tingkatnya tinggi banget ya. Next, kita masih ngebangun bagian sini nih. Ini kayaknya memang benar-benar bagian depan ya. Atau enggak ya? Soalnya bagian belakang sini tinggi banget ya. Ini dikunci pakai yang ini, ada engselnya gitu ya ini. Bentuknya agak aneh untuk jadi sebuah naga sih. Tapi kita lanjutin aja dulu ya. Oke. Lalu ditempel di dinding sini ya. Oh, jadi letter L gini ya. Oke, ini jadinya gimana ya ntar? Belum ada bayangan nih bagian sini bagian mana. Kita move on ke bagian baru nih. Yang tadi aja masih belum ada bayangan hasilnya, tapi sekarang kita udah bikin bagian baru lagi. Oke. Oke, ini bentuknya kayak apa ya, leher? Enggak, dia ditaruh di samping sini. Lalu kita ini bikin dua kali ya kayaknya. Oke, jadi kayak huruf D gitu dari samping. Lalu ini kita lengkapin dulu sebelum bikin yang duanya ya. Bagian samping sini. Oke, posisinya nggak salah ya. Lalu ini oke.
next kita bikin sebelah kirinya nih ya. Kanan kiri dia bentuknya berbeda, jadi makanya enggak 2x seperti biasanya ya. Biasanya kalau yang 2x itu untuk bagian-bagian yang bisa terbalik-balik, bisa dipakai di kanan maupun di kiri ya. Sedangkan kalau yang ini tuh kiri dan kanan berbeda ya, walaupun identik tapi tidak sama, rupa tapi tak sama. Oke. Oke, next. Wah, bener nih. Kita kayaknya, asumsi aku dari tadi ternyata kayaknya kebalik ya. Dan ternyata bener sepertinya nih ya. Yang tadi kukira engsel di belakang ini untuk kepalanya, ternyata dia untuk buntutnya ya. Sedangkan yang ini adalah untuk kepalanya nih di depan. Wah, benar-benar terkecoh, tergocek. Oke. Nah, ini kita mulai bikin kepalanya nih ya. Wah, wow, untuk satu part aja udah panjang banget ya video durasi kita ya. Ini berarti nanti plastik kedua kita pisahkan partnya ke part 2 ya. Dan kalau plastik ketiga kayaknya nggak mungkin kita bikin ke part baru, karena biasanya ya, sepengetahuanku untuk yang Ninjago tipe Evo ini, part 3-nya itu hanya nambahin detail-detail sedikit aja ya. Kayak seperti bendera, gold plates-nya ya, dia tambahin gold swords-nya. Jadi nggak banyak. Jadi kayaknya kita satuin aja nanti sama part 2 ya untuk yang untuk plastik ketiga ya. Oke. Oh, dia engsel untuk rahangnya ini menarik juga ya. Dia bentuknya kayak gini. Jadi secara nggak langsung ntar rahangnya bisa maju mundur gitu ya. Oke oke. Ini keren banget sih. Jadi dia bisa kayak maju mundur gitu rahangnya. Ini kita taruh tanduknya dulu sini. Oke. Lalu kita pasang dia di sini. Wah. Keren banget sih. Water Dragon. Belum yang Evo ya, ini masih yang Water Dragon biasa ya. Oke, keren banget sih. Nah, ini rahangnya bisa maju mundur kayak yang tadi aku bilang ya. Jadi benar-benar poseable banget. Oke, next sudah masuk ke plastik kedua nih ya. Nah, plastik kedua ntar kita pisahin ke part berikutnya berbarengan dengan plastik ketiga serta hasil akhir dari Water Dragon Evo ini. Nah, berarti untuk yang pertama ini kita udah selesai yang Nia sama Water Dragon ya. Oke, kalau gitu ini bisa. Oh iya, ini enggak, ini enggak kayak gini ya. Ini enggak dianjurkan untuk masukin sinianya ke dalam mulut dragonnya ya. Oke. Okay. Ya kalau gitu, sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Apakah kalian ada Lego yang ingin kami review? Tulis di kolom komentar. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.